Halo guys, selamat siang, selamat sore dimanapun kalian berada. Jumpa lagi di channel saya, Gusti81. Kali ini saya mau unboxing tempat cuci piring. Mereknya Golden Hand Kitchen Sink. Kualitasnya lumayan oke ya. Ukurannya 82 cm ya, panjangnya, lebarnya 45 cm, tingginya 22 cm. Ini aksesorisnya ya, saya beli ini di toko online seharga 1.150.000 sama ongkos kirimnya ya. Komplit ya, kita tinggal pasang. Udah sama keran angsanya yang terbuat dari stainless. Nah ini guys, barangnya bagus sekali, bahannya stainless, tebalnya kurang lebih 3 mm. Ini panjangnya 85 cm ya. Di sampingnya ada bantalan karetnya ya, biar nggak kena stainlessnya. Lumayan berat juga ini. Nah ada dua lubang pembuangan airnya ya di bawah ya. Jadi ada dua tempat gitu ya buat cuci piringnya ya. Bahannya full stainless ya. Menurutku tampilannya sih sangat keren dan bagus sekali. Nah ini aksesorisnya ya, tempat pembuangan airnya ya, yang ke bawah ya, bahannya stainless ya. Nah ini ya, ada dua ini ya, buat yang kanan satu dan yang kiri satu ya. Nah ada penutupnya juga ya, biar airnya nggak keluar. Ini satu lagi, ukurannya sama, tinggal pasang di lubangnya ya. Nah ini selang ya buat pembuangan dari bawah ya, di bawah dipasangnya ya. Ini juga sambungan pembuangan di bawah juga ya. Ini selang pembuangan juga disambungin ke sini ya. Nah dari bawah jadi fleksibel gitu ya, bisa diatur pembuangannya. Ini juga sama buat aksesoris di bawah ya. Ini seal-sealnya ya, biar nggak bocor juga. Jadi pakai seal biar nggak bocor. Ini aksesoris satunya lagi ya. Ini tempat sabun ya, sama kerannya ya buat sabun, air sabun. Lengkap dengan kerannya ya dari stainless. Dipasang di lubang yang di sana ya, sebelah kanan ya.
juga dapat selangnya ya, stainless reversible juga ya, bisa diatur. Ini juga nih buat angkringan ya. Jadi habis dicuci bisa ditaruh dulu di sini ya, biar airnya turun. Ini bisa di setel ya, bisa panjang bisa pendek ya. Ini bahannya plastik sama stainless steel ya. Keker juga lumayan ya, bagus. Nah ini keran apa ini ya, keran, oh stop keran ya. Nah ini stop keran ya, bahannya stainless juga ya. Bahannya stainless semua ini, sangat keren sekali. Ini tingginya sekitar 22 cm ya, dalamnya gitu, dalam nah ini satu lagi ya, aksesorisnya ya udah komplit, keran angsanya ya. Ini fleksibel juga ya, bisa diatur ya, mau ke kanan atau ke kiri apa mau ke atas, keran angsanya ya lengkap, paket komplit ini lengkap, tinggal pasang. Ini bisa diatur ya ke arahnya mau kemana. Ini airnya keluarnya mau kecil mau gede, bisa ada pengat, ada saklarnya gitu ya. Itu kerannya ya, di sudah ada kerannya. Menurut saya untuk harga segitu ya sesuailah dengan barangnya ya. Barangnya cukup bagus, keker, kuat. Ini tempat sabun, air sabunnya ya di sini ya. Botol buat isi air sabunnya ya. Jadi kita tinggal mencet keluar air sabun ya. Harganya 1.150.000 ya. Oke guys, terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat bagi yang mau membeli setelah melihat video ini. Terima kasih. Thank you.